langsung sama dengan kakak siapa? Selamat siang kakak. Kakak Barto. Nah, kakak Barto ini yang Ambassador Agriculture 2023. Luar biasa. Kakak Barto aslinya dari mana kakak Barto? Saya asalnya dari Kabupaten Pegunungan. Wow, anak-anak Pegunungan apa nih, luar biasa. Tahun 2021. Saat ini di mana aktif di mana kak? Saat ini di PGAP saya sebagai duta petani milenial. Kabupaten Papua Barat di Kementerian Pertanian. Luar biasa. Saat ini saya kemakan kopi. Satu tanaman unggulan atau produk unggulan dari Papua Barat yaitu kopi. Kopi Arabica yang saat ini saya kembangkan di PGAP. Mulai dari pengembangan sampai di unggulan. Wah, jadi ini kopi yang kakak kembangkan bersama dengan para petani lokal di sana. Luar biasa ini nih Tribuners. Udah dikemas dalam bentuk kemasan ekonomis yang siap jual dan siap juga dikirim ke luar Papua ya ini. Udah siap, udah. Ini kopi Anggi yang apa nih? Dari kopi Arabica. Arabica dia di atas ketinggian 2000 mdpl. 2000 mdpl. Dia kopi Arabica. Jadi varietas Sigara Rutan. Varietas Sigara Rutan. Ada ini mungkin bukan ini, Kak? Iya, ini dia. Yang ini dia Arabica, tapi varietasnya beda. Beda varietasnya. Tapi kalau yang ini yang sudah diproduksi. Ya, terus sementara kopi ini di PGAP baru saja saya baru mengikuti event besar Amiram Expo di Agrofood di Kemayoran Jakarta. Baru saja kemarin pada tanggal 10-13 di Jakarta kopi dari PGAP kemarin habis tinggal. Luar biasa. Bedanya sih kopi Arabica, kopi Anggi, kopi Arabica dari Anggi ini dibanding kopi Arabica yang lain kan? Seperti apa? Kak saya awam ya. Arabica Anggi, dia punya kelebihan sendiri di mana di sini ada brandnya, jadi di sini ada organiknya. Nah, jadi kita tanam kopinya, kami tidak sentuh dengan bahan herbisida, pestisida dan bahan kimia, tapi langsung dari alami. Dan kopi itu yang kami semai, kami tanam, kemudian kami produksi ini benar-benar organik. Itu salah satunya. Kemudian punya brand yang khusus untuk menari itu dia berada di ketinggian dan punya cita rasanya lebih daripada kopi yang lainnya. Lebih pahit tapi agak gimana? Agak manis, segar dan juga iya lebih pahit ya. Tapi pokoknya iya. Daripada menjelaskan lebih baik coba sendiri ya yang nonton ini, beli dan coba sendiri ya. Oke, Kak, siapa tadi namanya? Barto Inden. Kak Barto. Terus bedanya sama ini apa nih, Kak? Hanya beda netonya aja atau apa nih? Iya, hanya cuma beda netonya. Oh, iya, beratnya sama sih. Jadi ini dia 100 gram, kalau ini dia 250 gram. Ini memang benar-benar memberdayakan petani lokal OAP di sana ya, Kak? Untuk kopi sendiri, kenapa? Karena di Papua Barat, untuk kopi sementara dari pegunungan Arfak. Bukan tanaman buah-buahan yang lain ada di mereka untuk harus kembangkan kopi. Luar biasa. Ya. Jadi ini kakak mulai baru mulai menyebarluaskan ini baru tahun ini, awal tahun ini ya kak? Kita untuk kopi sudah kembangkan dari tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Untuk sementara masih pada tahap pengembangan dan kopi yang dari tahun 2019 pertama kita tanam ini baru pertama kita panen. Bisa hadir sekarang. Yang mana kak? Ini yang baru ditanam? Yang sudah tanam tahun 2019. 2019? 2019 posisi saya masih di kampus. Kuliah sambil berkebun tanam kopi dan beberapa ini sudah besar. Dan produksi ini luar biasa sekali.
Nah, terus ini juga kita dikasih tunjuk apa nih, alpukat aligator. Ini ditanam di pegaf juga. Oh, enggak ini. Oh, ini beda ya. Nah, kalau ini sendiri produk-produk pertanian dan juga apa saja nih kakak yang ada ini, aku nggak paham. Kita sengaja promosikan benikelor. Benikelor kumpulan dari India. Benikelor ini akan menghasilkan banyak manfaat. Wah, ini tribunas. Kita dari Indonesia mau populerkan kelor, karena selama ini kan di Papua ini kan tidak dimanfaatkan kelor, hanya sebatas tanaman pagar dan perawatan siri kan. Itu jadi kami dari ikatan alumni memulai untuk itu, untuk memberikan sosialisasi, menyadarkan masyarakat untuk gemar menanam kelor dan ke depan bisa memanfaatkan kelor sebagai sumber pangan. Oke, Tribunas, ayo kalian semua ini kita mulai mengangkat kembali nih pamor kelor nih Tribunas sebagai makanan bergizi dan juga obat yang bisa menyembuhkan banyak penyakit nih. Benih kelor organik. Nah, ini benihnya tinggal ditanam di pekarangan. Caranya ujar nih. Benih biji kelor terlebih dahulu direndam di air hangat, kemudian pekecam bahan, disemai di tempat teduh, satu bulan muda pindahkan ke tempat terang dan baru kemudian tanam serta dirawat. Oke, Tribuners sekalian, yang punya banyak lahan tidur ya, di sini kan banyak lahan tidur. Tanah yang sangat kritis juga dia bisa beradaptasi. Oke. Lahan kering di Nusa Tenggara Timur itu kan paling. Iya, betul. Apalagi di Papua kan. Apalagi yang Papua yang tanah yang sangat subur ini ya Pak ya, yang biang orang istilah tanam apa aja tumbuh itu ya Pak ya. Jadi ini, ayo bapak-bapak, ibu-ibu ya yang mau mencari benih kelor, ini bisa langsung datang ke Polbangtan Manokwari atau pesannya di mana Kak? Belinya di Sekretariat Ikatan Alumni. Ikatan Alumni di Polbangtan juga. Polbangtan. Jadi oke, dan Kakak seksinya. Jadi Tribuners kalian di sekitaran Manokwari dan udah mulai kepikiran dan sebenarnya harus sih untuk menanam kelor mulai dari sekarang ya Tribuners, itu bisa beli benihnya di Sekretariat IKSTPP Polbangtan Manokwari. Terus selain ada benih kelor di sini di sekretariat juga ada apa aja nih Pak yang jual? Kita juga ini mempopulerkan NPK tapi yang nabati, bahan dasarnya nabati. Ini juga testing sampai herbisida untuk maupun herbisida. Ini bahannya hayati. Oke. Sama juga ini kasih juga nabati. Ini kan banyak yang kimia kan, nah, supaya apa sayur yang dihasilkan kita konsumsikan sehat. Kalau tidak kan tidak sehat untuk kita makan hari ini, besok pagi kan bisa kaki sakit. Iya. Kita dari Ikatan Alumni sengaja mendatangkan itu kerjasama dengan produsen ini supaya bisa bertahap untuk kita menyerahkan masyarakat petani seperti itu. Oke, ayo Tribuners di luar sana di Manokwari, mari kita beralih ke pertanian organik dengan cara menggunakan bahan-bahan organik. Nah, untuk satu kemasan benih kelor organik yang isi 30 ini di berapa? Cuma 15.000 Tribuners ya. Jenis kelor dari India. Jenis kelor dari India. Tuban Jawa Timur. Dari Tuban Jawa Timur. Bersertifikat kita datangkan dari sana. Oke, Tribuners ya, ini benih bersertifikat jadi tidak perlu diragukan lagi ya kualitasnya seperti apa. Kalian cukup siap beli dengan harga 15.000, kemudian mengikuti proses-proses yang udah diajarkan ini dan manfaat tanam aja di pekarangan rumah ya. Lahan-lahan tidur. 3 bulan sudah bisa kita menikmati hasil 3 bulan. Cukup 3 bulan ya Pak, tidak butuh waktu lama hitungan tahun ya Tribuners. 3 bulan ya kalian bisa kan bisa langsung. Ya ini Tribuners, kita lagi perang sama stunting ya. Dan ini memberi makan anak dengan daun kelor ini. Kita orang
pemerintah kan lagi rencana untuk stunting. Superfoodnya ini kelor. Superfood, iya. Tribunnews bukan bukan makanan kaleng-kaleng, tapi ini super, makanan super. Thank you, Kak. Terus ini ada juga buah merah ya, ini yang khasiatnya udah tidak perlu diragukan lagi. Terus ada jeruk manis. Nah, benih-benih semua ini tersedia di sekretariat STPP Polbantan Manokwari. Kalian bisa datang dan beli aja di sini ya, Tribuners. Semuanya benihnya udah bersertifikat, jadi tidak perlu diragukan lagi. Oke, Tribuners, kira-kira seperti ini. Bisa saya laporkan langsung dari Manokwari. Assalamualaikum.